dipersilakan merapat. Murai batu B, silakan masuk lapangan B. Arek sambil makan, kasihan banget. Iya, biar kelihatannya senyantai banget. Anak Depok pucat banget di tanah mini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badan, apa kabar? Alhamdulillah, sangat baik. Gila pokoknya. Persiapan tanggal 24 besok? Aman. Aman? Aman. Oke ya. Pastinya ya. Dapat TV ya? Iya. Bahkan dari Viking Arena. Pak Bol. Kenapa? Salut. Dengan acara-acara PMM. Itu emang. Apalagi muncul lagi Odon ya. Viking Arena juga dengan acara-acara PMM ini. Oke banget lah. Jadi persiapan udah oke, Don? Persiapan udah oke, alhamdulillah udah 50% ya, Om. 50% karena tinggal pelaksanaannya aja. Iya, gitu. Tinggal sekarang dari kemarin saya kampanye, Om, ke lapangan. Ya termasuk hari ini kita di lapangan B16 lagi lomba di museum apa ya? Warna apa ya? Mandala Wana Bakti gitulah ya. Iya, benar. Taman mini. Taman mini. Meriah ya? Meriah. Dua lapangan. Tapi yang mau kita tanya nih sekarang Mas Ari. Mas Ari pemain lawas. Pemain lawas, guys. Hari ini ada pemain lawas. Salah satu dulu IO internasional juga. Dulu IO internasional itu base camp-nya di Ragunan. Are Furbumen. Terus siapa lagi, Nek? Bobby mana nih? Bobby KCI. Oh, Bobby KCI salah satunya. Iya. Bertiga lu deh ya? Bubar tuh, Nek. Bubar masing-masing. Akhirnya jalan sendiri-sendiri. Dan bahkan dia, Don, pernah nyewa lapangannya Java Junior Rapan gua, Don. Wih. Oh, iya. Tahun berapa tuh? Tahun jebot. Tahun jebot sih. Tahun jebot. Terus Mas Are, itu kegiatan apa aja? Gue kangen sama dia, sumpah. Dan gue yakin banyak yang kangen sama dia. Karena dia bisa bikin lomba lagi. Betul, Om. Sebab gini, Mas Are ini sebenarnya dia udah ada di mana-mana, Om. Ya, tapi banyak kangen. Iya. Kegiatan apa aja dong, tanya. Om Are, kegiatannya apa aja sih? Bener, sampai mendem banget gitu. Gak lama gak ada ini pun lagi gitu, Om Are. Ya, setelah corona. Iya. Sekarang udah mulai aktif lagi ke lapangan-lapangan. Iya. Banyak banget IO. Itu meramaikan gelaran-gelaran laturnya, lombanya gitu. Sebenarnya banyak banget yang minta, cuman karena mungkin jauh ya, karena sekarang lomba juga udah banyak banget. Mungkin diambil yang dekat-dekat aja sekarang. Tuh. Tetap masih di dunia IO. Sampai sekarang. Udah gak pernah kelompa kolosal lagi. Udah gak keren kira. Apa gimana sih menurut apa lu jalan ini? Nah, memang trennya sekarang kan jadi lomba main game itu ya. Nah, itu yang tren. Salah satunya nanti di tanggal 24 tuh Odon akan bikin acara ya. Di Otista dan Otista. Nah, itu memang lagi tren lomba-lomba main G gitu seperti itu. Karena memang Indonesia indah, lebih nyaman enak ditonton sih sekarang lomba-lomba G di tan banding kolosal itu. Iya. Ya mudah-mudahan sukses dia udah ya, Don. Kalau menurut Om Are, tanggapan Om Are nih ya, Odon pengen tanya dikit-dikit. Kenapa sih Om? Om Are ini jar udah berapa tahun gitu ya Om Culik ya? Iya. Kenapa sih nggak bikin kayak gini lagi gitu? Padahal banyak loh yang kangen sama sosok beliau. Banyak. Gitu. Itu kenapa? Juga dilihat kapal KRI. Untuk tahun-tahun 2017, 18, 19 itu banyak bikin lomba di Jakarta Tengah, Jakarta Timur. Ambil nggak pernah. Pantesan kita yang udah sana. Makanya di Jagotabek. Jagotabek itu Jagotabek kan banyak banget gantangannya. Iya. Kompetitornya juga udah banyak, terus lapangan mewah sudah banyak.
ya meramaikan daerah Jawa lah. Banyak pemain baru. Banyak pemain baru. Gue jadi banyak yang nggak kenal yang muda-muda nih. Iya, Unyil hampir juga nggak kenal. Tapi gini. Ini kan orang yang menguasai semuanya tuh. Betul, betul. Bikin tiket juga. Bikin brosur. Bikin jadi MC. Jadi MC juga. Rolling juri. Iya. Ini manusia serba bisa ini. Iya, makanya kan Om Odo nanya seperti itu. Ayolah. Kita bentuk lagi nih supaya nanti. Oh iya, Om Are masih dikenal. Oh iya enggak. Terus Udan kan mau bikin acara. Yes. Kira-kira ada undangan khusus enggak buat Mas Are? Wah, harus. Harus Om. Harus datang. Harus datang. Kalau enggak datang kita putus saudara aja. Tapi siap honornya. Senior lo, agak mahal lo honornya. Waduh. Kalau itu aku agak sedikit goyang nih. Tapi ada lah ya. Tapi ada lah kalau untuk Om Are. Pasti ada. Merapat. Ayo lah, Om Are. Nah, Om Are nih. Ya kan, sampai makan kita ganggu. Iya. Om Are, lihat sosok Odon gimana? Ya, kenal Odon sudah lama. Belakangan Odon menjadi joki fenomenal. Terus merambah ke bikin-bikin lomba. Termasuk di acara tanggal 24 nanti ya. Iya. Tajuknya apa, Don? Event Joki Odon Cup 3. Termasuk itu menjadi Joki Odon Cup 3 ya? Iya, 3. Hebat. Gitu. Ini acara ulang tahun saya loh, Om Are. Ditanya, kalau Om Are Netflix gimana? Nah, iya. Nah, tadi kan Om Are udah tanya sosok Odon seperti apa. Coba kalau menurut pandangan Om Are, Om Culik ini seperti apa? Kalau menurut Om Are, sama Om Culik, kenal sudah lama sekali. Sudah berdirinya apa tuh lapangan di Bintara dulu apa namanya tuh ya? Sama HSBC. Iya, HSBC. Awal mulanya ya kita bertiga, gue Culik, Tony Jangkung. Itu di sana juga itu. Entah tahun berapa itu ya, lupa, udah lama banget tuh. Itu sekitar tahun 2007-an apa 2009? 2009 kayaknya deh. Oh, ya, di bawah sih. Di 2007-an ya. Iya. Mungkin 2005 kali ya, Rek. Iya. Iya. Ini belum mentik ya, Rek? Belum. belum mentik saya. Ya. Belum. Ya, itu ya. Java Junior. Lapangan ya banyak kembangnya, banyak sampahnya, banyak kambing. Pokoknya sih waktu itu ya sangat ramai lapangan itu ya, Java Junior, karena waktu itu juga lapangan masih jarang banget, termasuk Java Junior ada Jadi Asih di daerah Depok juga hanya beberapa lapangan. Iya. Belum banyak. Kalau di sekitaran Java Junior yang dulu sempet area juga sempet di situ ada Java Junior, HSBC aja belum bahkan. Belum. HSBC belum. Terus ada ini, ada Kansas. Kansas termasuk lama, Cilengsi. Ada juga. Trisakti. Trisakti belum dong? Belum. Belum. Jauh. Baru Trisakti. Itu sama ini, sama apa, Rek? Ini loh. Makasih, Henry. Om ada sini, Om ada. Sini, ngopi. Ini sih. Itu ya. Lah, iya Don. Aku kalau belum mentik dong. Oh, belum. Ada Hendrik. Belum. Apa sih namanya gua? Terus sampai gua ke BNR ya, lapangan BNR, terus lapangan Tonggolawe. Tapi begini, Rek. Ini pertanyaan terakhir dong. Iya. Dan ini coba yang nanti keselak dia. Iya. Menurut lu, Rek, lomba-lomba konvensional yang 60 gantangan betul-betul bisa tergusur habis gak oleh yang GG gini? Tetap tidak akan tergusur karena beberapa peserta masih menikmati dengan lomba-lomba seperti itu. Karena di sisi lain juga tiketnya murah, masih ada peluang beli tiket. Kalau GG itu juga tiket habis terbatas ya, kemungkinan juga harga tiketnya juga lumayan mahal. Iya. Tetap lomba konvensional atau sekarang trennya tuh lomba kolosal, itu masih tetap diminati. Masih ya? Ya, asal tempatnya juga bagus, lokasinya ya, lokasi lombanya bagus, tetap akan diminati oleh kecemasannya akar rumput lah.
Ya pasti Odon sukses untuk acaranya. Siap. Mas Are juga. Amin. Semoga lu sehat selalu lah, Pak. Ya. Tapi ini harus ditarik di PMM, Om. Oh begitu. Orang ini. Sebab orang paguyuban Murai Mania tuh kan ada, mungkin ada yang sebagian pemain lawas biar Om Are kenal, mungkin ada juga yang pemain baru juga. Jadi bisa kabar apa? Kolaborasi. Nah, itu agak sedikit ini kacau boleh. Nah, terus harus itu, Om. Harus kita tarik nih, Om. Boleh. Iya. Boleh. Jadi biar semangat lagi, biar next ke depannya wah, di situ ada Om Are. Mungkin pemain dari Jatim, dari Jateng, dari Jabar. Agak heboh ada dia. Bisa heboh ada Om Are. Nah, makanya ini kita wajib tarik ini ke PMM. Insyaallah, yang penting kita sehat selalu. Iya. Dan semoga sukses selalu bersama kita. Amin. Dan untuk Pak Jan Slargono, Haji Sadat, dan tim, ada Dr. Abu, acara hari ini B16 sukses. Sukses. Dan semoga kedepannya lomba-lomba kolosal juga tetap banyak peminatnya. Oh. Dan lomba-lomba yang GG gitu juga tetap memeriahkan. Betul, betul. Lomba-lomba khususnya di dunia perburuan Indonesia. Betul, betul. 24 gantangan gaspol. Ya, siap. 24 gantangan gaspol. Gaspol. PMM gaspol. Arena 24 gaspol. Gaspol pokoknya. Odon Cup. Odon Cup tetap gaspol. Mantap.